Annyeonghaseyo chinggudul. Welcome to K-Arena. Chinggudul kangen gak nih ngeliat kita bercucoria? Kangen dong, chinggudul kan udah gak sabar mau bertambah pengetahuan seputar Korea. Oh iya Fa, by the way gue baru sadar deh, ternyata hampir semua anggota Blackpink itu udah mau debut solo loh. Iya Ca, lagunya Rosé sama Jennie enak banget, gue dengerin tiap hari deh pokoknya. Pasti lu kangen kan kepengen dengerin lagu baru mereka. Tapi tenang aja Fa, karena rasa kangen lu bakal terobati nih. Nah daripada lama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Nah Chingru pasti udah gak asing lagi nih, kalau grup asal YG ini memiliki lagu-lagu yang swag dan catchy banget. Gak cuma itu aja yang bikin grup ini makin terkenal, tapi nyatanya masing-masing member mempunyai popularitas yang sama tingginya. Nah, apalagi maknanya Blackpink, si Larissa Manoeuvre. Fansnya banyak banget nih pengen Chinggudu. Dan dia baru aja debut solonya pada tanggal 10 September kemarin. Yes, dan nama lagu barunya itu adalah Larissa, nama dia sendiri. Tapi di dalam albumnya ini juga ada satu lagu nih, namanya Money. Album ini telah mencapai 800 ribu kopi loh, Chinggudu. Dan ini memecahkan rekor pre-order album solois wanita K-pop. Dan album Larissa ini gak cuma dipesan dari Korea aja, tapi juga dipesan dari Eropa, Cina, Jepang, Amerika, dan juga negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, gue juga salut banget nih sama Lisa, karena dia memakai pakaian tradisionalnya dari Thailand, yang terbuat dari sutra emas dan hiasan kristal. Nah, keren banget gak sih? Gak lupa sama budaya sendiri. Nah, ngomongin soal MV-nya nih, gue suka banget tau, Cak, bagian Lisa jadi polisi. Itu keren banget tuh style sama rapnya. Oh iya, kalau gue sih suka ya pas dia lagi naik ATV. Nah tapi nih katanya, waktu dia lagi naik ATV, keadaannya tuh lagi panas banget. Walaupun membutuhkan effort yang banyak, lo lihat deh Ca, outfit-outfit di setiap scene-nya gak pernah gak keren deh pokoknya. Ya iyalah, stylist YG tuh gak pernah ngecewakan. Top markot, top. Dan stylist YG itu selalu ngusahain yang terbaik untuk fansnya. Pokoknya fansnya tuh gak pernah nyesel deh. Cinggudul, kalian tahu gak sih? Ternyata anggota Blackpink selain nari sama nyanyi, mereka juga suka main games loh. Gimana kalau kita main game sekarang aja, Fa? Biar kayak Blackpink gitu. Kita main Whisper Challenge aja yuk. Kaja. Ya. Gambar pertama. Oke, bisa ditebak ini dari MV mana? XO. XO? XO apa? Love Shop. Oke, benar. XO Love Shop. 1, 2, 3. Lia. Lia. Lisa. Blackpink. Mangat. Uduk. Uduk. Nomu. Nomu Kyowo. Gambar selanjutnya, gambar kedua. Oke. Wait a minute. Oke. Apa ini? Dari mana? Bisa dilihat? Kingdom. Bukan. Red Velvet Kingdom, bukan. Bukan, boleh coba lagi? Ayo. Blackpink. Bukan, oke salah. Oke. Okay. Mamamu. Iya. Makan. Mie, makan mie. Oke. Okay. Makan mie soto. Nah. Sangat kelihatan ya. Taeyeon. Bukan. Boleh coba lagi? SNSD. Oke, bukan. Bang. Ini sempat viral loh, ayo. Ayo. Permisi. Excuse me. Bukan. Sekali lagi. Permisi. Wait. Kita. Oke, pas ya. Papasan. Papasan. Sama Suho. Sama Jungwoo. Sama Suho. Sama Suho. Aigo. 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 Nomu. Aigo Nomu. Kyota. Yang keempat. Let's have a freedom. Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Keren. Oke. Okay. Panjat pinang.
panjang pinang. Pas. Oke, gambar kelima. Oke. Ciko. Bukan. Clue-nya adalah saudaranya Seven Icon. Seven Icon. Bobby. Bukan. Oke, pas. Jalan-jalan. Sama Mino. Sama Mino. Iya dong, gak cuma bahas Lisa aja, tapi tadi kita juga udah main bareng nih. Tapi gak kerasa ya, Cak, kita udah di penghujung acara. Iya, padahal masih pengen cocok lagi nih bareng Cingkudul. Tapi gak usah khawatir Cingkudul, karena di episode selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi seputar Korea. Eits, lagi nunggu ke arena, kalian juga bisa nonton Kulik-Kulik besok jam 7 malam hanya di channel YouTube Women TV. Oke Cingkudul, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. K-Arena, feel the breeze of Korea. Annyeong!